get to hear me now. Jackson, yo guys, welcome back with me. Oke guys, jadi di video kali ini kita bakal bakar-bakar UC kali ya, bakar-bakar UC ya. Soalnya gue juga udah nggak pernah bikin konten bakar-bakar UC. Oke. Terus teman-teman juga pada bilang, bang, lu kali-kali bakar UC dong, bakar UC. Sebenarnya konten ini nih apa? Konten ini buat seru-seruan aja sih guys ya, lucu-lucuan aja, buat Evan aja, buat teman-teman yang emang kalau misalnya pengen bikin konten ini tuh buat teman-teman yang emang ada rezeki lebih aja. Jadi nggak recommended banget soalnya, menurut gue bakar-bakar di sini kita dikit-dikit aja sih, sebenarnya kayak RP ini kan kita RP ya, soalnya Krets juga belum ada yang baru kalau nggak salah ya. Gue sebenarnya pengen buka Krets sih, cuman hari ini ternyata cuma RP doang yang baru, jadi kita bakal bakar-bakar RP nih. Jadi bakal ada apa aja di RP ini, kita bakal lihat ya. Sebenarnya RP kalian gak usah mesti beli sampai semuanya guys, cuman karena ini kita berhubung ngajar konten, jadi kita bakal coba, gue bakal bakar sampai habis ya, sampai ke level 100 gitu, biar keren gitu ya. Oke. Kita nih, gue tadi gue udah coba pakai dapat yang 500 itu, jadi langsung level 7 ya. Kita bakal upgrade pas ya, jadi kita bakal upgrade. Ini bagus-bagus sih, gue demen nih guys yang ini guys. Anjay. Ya yeah, kan? Nah, jadi kalian bayangin kalau ntar gue kenokin orang ya, kita pakai nih emote ya, pasti pada kesel guys ya. Iya. Ntar kita bakal emotin orang pas kita ngakil ya, ntar kita cobain ya. Oke, sekarang kita upgrade dulu. Kalau nggak salah ini gue juga masih belum tahu barang-barang apa aja yang bagus, jadi kita bakal upgrade ke yang 1800 dulu. Oke, biar lebih murah guys. Wah, cuma dapat level yang 32 guys. Emang apa sih nggak boleh? Gue kira teh bakal langsung 50 gitu ya. Waduh, ya udah langsung lah kita proses rank aja guys ya, kita langsung beli ranknya. Kita beli. Gue udah sediain ya. Ini gue abis balik foto sesi ya. Jadi mungkin ini telat kali videonya ya. Kita tadi pagi abis foto sesi guys. Foto sesi RRQ guys. Jadi ini makanya gue lagi udah apa? Masih pakai jersey RRQ nih. Masih fresh banget nih kontennya berarti. Ayo kita beli dulu ya. Ini buat temen-temen nih, kalau yang kalian ada rezeki lebih, boleh nih beli kayak gini-ginian guys ya. Cuman sih saran gue gak recommended sih, soalnya ini kalian beli yang biasa aja, kalian tuh udah nanti kelarin misi aja, kalian tuh bisa dapetin juga guys ini guys. Cuman gak apa-apa lah, biar temen-temen tahu juga nih dapetnya apa aja, bagus gak, worth it gak gitu ya. Yuk, 6700, waduh udah susah dikit aja guys, UC kita nih. Iya. Ya wes lah, kita beli ya. Oke, cepet. You complete the achievement. Perfeksionis. M249 skin. Kalau gue sih demennya sebenarnya skin guys ya. Ketimbang kayak baju-bajuan kayak gitu tuh gue sebenarnya kurang demen sih. Kecuali bajunya bener-bener yang gue suka nih, kayak yang merah-merah yang ini. Gue pecinta warna merah, jadi gue demen banget baju-baju yang berwarna nuansa-nuansa merah gini. Gue demen banget. Ini gue beli pakai UC nih. Ini bukan baju clan ya guys ya. Jadi ini baju bisa custom. Nah, kalau misalnya masalah kayak gini-ginian, gue lebih demen skin sebenarnya. Kalau bisa misalnya judi skin. Menjanjikan kemenangan. Gue lebih demen kayak judi skin gitu, gue lebih suka gitu. Soalnya kayak nambahin apa ya, mood main ya. Jadi buat teman-teman misalnya kalian ini tuh ambil positifnya, kita bakar gini tuh kita dapat mood mainnya. Jadi misalnya kalian dapat senjata bagus, skinnya warnanya bagus, bajunya kayak gini nih, kayak gini kan gue suka nih. Mood gue naik gitu. Jadi pas main tuh feelnya langsung mendadak. Kalau mood naik tuh gimana sih? Pasti feelnya langsung dapat gitu loh. Ya udahlah, kita buka-buka dulu ya. Nih kita dapat. Oh, siap. Apa ini mini? Oh, mini guys. Wow, cakep. Dapat RP 500 lagi. Oh ya, ntar itu buat tuker kayaknya guys ya. Oke, kita dapat apa nih? Oh, scarf itu shell ya, shell. Oke, kita dapat UC lagi. Kita dapat. Oke, ini dia emote yang gue mau ya. Ini dapat box. Kalau nggak salah boxnya ini. Wih, gila, Darcy-nya keren banget guys.
Wih. Wih. Wow. Wah, cakep nih guys. Tapi harus ketemu gue ya? Oke-okean ya? Wah, gue juga gak pernah sih. Gue juga gak pernah nih. Jadi ntar kita coba buka ya Dragon Tracer create-nya ya. Ih, gue seneng aja sih liat Darcy-nya kayak kerennya kayak Batman ya. Lebih ke apa sih Batman ya? Wah, pokoknya gitu deh, keren deh. Oke, kita dapat kita ambil. Ah, udahlah, collect all aja lah, capek-capek. Wih. Wow. Oh, after you earn one, you can purchase the other with your remaining RP point. Oh, kita beli satu. Satunya lagi kita bisa beli pakai RP point. Oh gitu. Wih, gue pengennya sih ini lebih ke apa sih, Batman ya? Kalau ini tuh lebih ke apa ya namanya? Assassin's Creed kali ya? Ini Assassin's Creed, ini Batman kayaknya guys. Oke lah, gue ngambil yang Batman kayak lebih keren ya. Ntar kita Assassin's Creed-nya kalau masih ada rezeki kita mungkin bisa ya. Oke, wow, dapat skin bagi, wow, ker, wow, dapat pesawat, wow, dapat head, wah, wah, eh, ini apa nih? Boleh juga nih? Ah nggak mau. Next, oke, Deadly Agent. Oh, skin. I love skin. Oke, nanti kita bakal coba main SLR dengan skin baru, guys ya. Oke. Oh, top global panci dikasih beginian. Udah, pakai panci gosong aja kita ratain ya. Gimana ntar pakai top global panci dikasih panci warna emas ya? Sombong amat. Oke. Nice. Oke, udah kita ambil semua. Freedom. Oh, kita bisa beli Dragon Tracer Crate. Oh. Wah, baru kekumpul. Oh, ini kita bisa beli, guys. 9.600. Eh, jangan telanjang atuh. Jorok. Kalau kita beli, buset, mahal banget dah. Sisa 5.700. Wah, nggak worth it sini, guys. Guys, kita bakal lihat dulu si siapa? Tadi baju yang kita dapat itu mana ya? Eh, kostum itu ya? Oh iya ya, kostum. Bede. Wow. Sebenarnya sih dibilang keren-keren banget sih ya, keren. Dibilang gak keren ya, keren. Ya keren sih ini. Oke lah, not bad lah guys ya. Ganas bet, manis. Iya. Oke, kita dapat tadi bagi ya. Mana bagi ya? Nice. Oke, kita pasang ya. Terus jogetannya kita harus pakai ini, sumpah. Wih. I'm tired of carrying you. Bodo amat. Oke, guys, ini kita pasang ya. Taruh di. Oke. Glove-nya. Oke, ini kita pasang ya. Kita pasang, kita ganti. Oke, nice. Jadi ntar kita bakal kalau kenokin orang kita ledekin, guys ya. Oke, mininya kita ganti ya. Ini dia SLR guys. Woo, gue demen banget sih ini SLR sumpah. Kalau UMP ya oke lah, main lah. M249. Ini bentuknya warnanya gue kurang suka sih sebenarnya sih. Soalnya warnanya biru kayak gitu, birunya biru muda lagi, nggak kurang apa? Kurang cakep ya. Panci, guys, top global panci dikasih panci emas. Rata. Mulutmu ini jangan sombong. Oke guys ya, semoga beruntung. Kita coba langsung buka Dragon Tracer Crate-nya. Kita langsung buka 10 ya. Aduh, ini ritual apa yang harus gue lakuin ya? Kalau dulu sih gue nempa ya. Kalau gue nempa itu, dulu kalau teman-teman yang main Ragnarok ya, ritual gue itu gue ninggalin ini 5 menit baru gue buka gitu ya. Baru gue tempa kalau di Ragnarok ya. Kalau sekarang 5 menit kayaknya nggak mungkin sih ya. Jadi kita bakal kita cancel sampai 3 kali ritual ya, ritual. 3. Oke, kita max. Aduh. Ini nih guys, makanya gue malas deh sebenarnya buka-buka kret tuh gue malas guys. Kenapa malas? Soalnya gue untuk masalah perjudian ini bisa dibilang semi judi juga ya. Judi ini gue nggak bakat gitu, nggak bagus, nggak cocok gue. Aduh, ini kenapa helmnya keganti ya? Dah, begini aja. Season 5. Ada Augie dong.
Set, tabakar gua mau skin sumpah. Gak apa-apa, gua mau skin. That real bro, gua gak mau baju lu bro, sorry bro. Kurang bagus bro. Gua sukanya skin. Siapa nih yang di sini pecinta skin, komen. Gua lebih suka skin guys, sumpah, ketimbang buka-buka crates itu sebenarnya. Cuman gak apa-apa. Nanti kalau ada crates-crates bagus yang misalnya wajib untuk gua buka, pasti gua buka deh ntar deh. Oke guys, ini udah cakep banget, udah mentok ya. Ntar kita bakal buka-buka lagi deh. Mungkin ada teman-teman yang setuju juga kita buka-buka kayak ginian ya. Oke, udah semua ya. Cakep dah. Oke guys, kayak gini aja deh videonya. Kita udah dapet emot anjay. Can you give me some shade? Gila, ngebaringin sama dapet. Oh siap, siap, gitu kan. Aduh, oke guys, cakep sih ya. Jadi RP kali ini kalau menurut gua worth it ya, ketimbang yang kemarin-kemarin. Soalnya skin-skinnya bagus, ada emot-emotnya juga. Ini cakep sih. Jadi kalau buat temen-temen, cuman saran gua nggak recommended banget kalau misalnya kalian ngegas RP ini langsung 100 kayak gua. Soalnya sayang duit gitu guys. Mendingan kalian beli yang RP-nya aja, kan lebih murah. Itu cuma berapa ya, itu lebih murah. Terus kalian ngerjain misi sendiri gitu ya. Nanti kalian kerjain misi, ntar juga ujung-ujungnya pasti dapat ini semua guys gitu. Cuman karena ini kita ngajar konten ya, jadi gue bakal ngasih lihat buat teman-teman nih, makanya gue kasih lihat nih kita dapetnya apa-apa aja, sekeren apa aja. Oke. Okay. Nah untuk crate yang Dragon Tracer ini, kayaknya ntar gue pengen beli lagi ya. Cuman mungkin kita lanjutin apa enggak nih Dragon Tracer crate-nya nih. Soalnya gue jujur sih gue apa ya, demen banget nih sama si box Dragon Tracer-nya ini nih guys. Soalnya kayak keren aja gitu, ada Darcia yang bentuknya kayak Batman nih. Gimana nih menurut kalian nih, kita lanjutin apa enggak nih? Kalau lanjutin soalnya gue harus isi dulu kayak. 5.000 nggak cukup guys, soalnya guys. Nih 5.000 tuh harusnya nggak cukup sih ya. Tadi kayak redeem. Tuh nih, aduh keren banget ini ya. Ya udah guys, segini aja konten RP kali ini. Semoga menghibur, semoga jadi kalian udah tahu juga dapat apa pengetahuan juga sekitar RP ini ya. Gimana nih menurut kalian? Kita lanjutin ke Dragon Crate apa enggak? Kalian komen-komen di bawah ya. Oke. Okay. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa di like, share, dan subscribe. Jangan lupa juga di share ke teman-teman kalian kalau ada kita di sini. Oke, okay, sampai ketemu di konten-konten gue berikutnya. Dadah.